Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story, channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan sebuah kisah dari lagu yang pernah booming pada tahun 2007 sampai 2008. Bagi teman-teman yang melewati masa remaja pada tahun tersebut, tentunya pada saat itu pernah mendengar lagu berjudul Tinggal Kenangan, yang ternyata banyak sekali memiliki versi cerita. Entah dari mana harus dijelaskan, tidak ada sumber pasti dari beredarnya lagu Tinggal Kenangan. Lagu tersebut booming di tahun 2007 sampai 2008. Namun sebenarnya, terlebih dahulu sudah beredar di Makassar dan sekitarnya pada tahun 2006. Pada saat itu lagu masih berupa versi piano dan memiliki judul yang berbeda, yaitu Jauh. Hingga tahun 2008, akhirnya muncullah versi akustik dari lagu tersebut. Hingga muncul di berbagai radio pada kala itu, lagu tersebut tidak diketahui penciptanya, di mana lokasinya, waktu pembuatan, dan bahkan siapa yang menyanyikan, sehingga memunculkan banyak sekali pertanyaan. Banyak remaja yang suka dan penasaran, membuat apapun kisah yang terkait dengan lagu tersebut langsung viral. Mungkin inilah yang memancing banyak sekali versi cerita. Ribuan konten lagu kenangan membanjiri Kaskus dan Facebook pada masa itu. Juga banyak blog serta website yang mengulas. Ketika seseorang mengetik kisah dari lagu Tinggal Kenangan, maka kemungkinan besar akan bingung manakah cerita yang sebenarnya. Hal ini justru membuat lagu tersebut kian booming dengan kisah mengenai Gaby dan kekasihnya yang sudah meninggal. Masing-masing kota memiliki versi tersendiri tentang Gaby. Ada yang bilang Gaby orang Jakarta Selatan, ada yang bilang orang Bali, ada yang bilang orang Madiun, ada pula yang mengatakan orang Jogja. Tampaknya kisah ini semakin berkembang liar, sehingga sah-sah saja bagi mereka untuk membuat versi mereka sendiri. Sebutlah di wilayah Bali, lagu ini lebih dikenal dengan nama lagu STMIK yang mulai booming di tahun 2007. Menurut Agung yang seorang mahasiswa, di Bali saja ada beberapa versi cerita. Salah satunya adalah Gaby dan pacarnya, yang keduanya merupakan anak band, dan semua anggotanya merupakan remaja Bali. Dalam kisah ini Gaby merupakan siswi di Kabupaten Tabanan. Insiden naas kemudian terjadi ketika pacarnya harus meregang nyawa dalam sebuah kecelakaan motor. Atas peristiwa inilah Gaby kemudian menciptakan lagu itu, dan dipercaya setelahnya ia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Mengingat ada banyak sekali versi cerita mengenai Gaby di masing-masing daerah, kemungkinan ceritanya akan berbeda di tempat kalian. Yang kebanyakan inti dari semua versi cerita itu, yaitu Gaby yang ditinggal mati kekasihnya dan kemudian mengakhiri hidupnya. Namun sebelum melakukan itu, ia sempat menciptakan lagu tersebut, di mana lokasi, nama pencipta, ataupun waktu kejadian tidak ikut ditulis. Inilah yang dipercaya akhirnya menimbulkan banyak sekali versi cerita. Selain dari cerita yang sangat beragam dari lagu tersebut, rupanya banyak pula orang yang mengklaim sebagai pencipta lagu Tinggal Kenangan, dan bahkan mengaku sebagai Gaby itu sendiri. Seorang wanita berambut panjang berasal dari Bekasi sempat tampil di muka umum menyatakan bahwa dirinya adalah Gaby. Ia menceritakan kisah asmaranya dan mengatakan bahwa sepulang sang pacar main ke rumahnya, tiba-tiba mengalami kecelakaan hebat. Kecelakaan tersebut dikatakan terjadi di Tol Bekasi Pondok Gede. Pengakuan lain juga berasal dari Molly, yaitu gadis kelahiran Medan, dan mengatakan lagu itu merupakan ciptaannya yang dibuat pada tahun 2007. Molly mengatakan bahwa semua cerita mengenai Gaby adalah palsu dan hanyalah sebuah rekayasa. Ia kemudian datang ke Jakarta dan siap jika harus disamakan antara suara lagu dan juga suara dirinya. Namun meski demikian, pengakuan dari Molly juga ada kejanggalan. Jika ia membuat lagu itu pada tahun 2007, lalu mengapa versi piano sudah beredar di Makassar pada tahun 2006?
Dari semua yang mengaku sebagai pencipta lagu, pengakuan yang paling dipercaya adalah dari seorang gadis bernama AB atau bernama lengkap Andi BC. Ia merupakan gadis asal Makassar dan mengaku sebagai penyanyi, bukan sebagai pencipta lagu. Kisah berawal pada tanggal 11 sampai 12 Juli 2005, ketika di saat itu diadakan sanggar di Dipanegara, memperingati ulang tahun ke-6 Stimik di Dipanegara. Disinilah AB meminta lagu dari Pai, di mana Pai merupakan pencipta lagu itu. Lagu pada saat itu masih berjudul Jauh dan memang belum ditampilkan dimanapun. Pai juga ternyata merupakan anggota dari band Karamel. Lalu mengapa bukan bandnya yang pertama menampilkan lagu itu? Rupanya lagu itu dibuat sebelum band Karamel berdiri. Selain itu, menurut Pai lagu itu terlalu mellow dan masih dipertimbangkan apakah akan dirilis atau tidak. Pai sendiri memberi izin kepada AB karena dikatakan pada saat itu AB mengaku sedang patah hati, sehingga ia pun memperbolehkannya. Setelahnya mereka kembali merekam ala kadarnya dengan format MP3, namun kali ini menggunakan versi akustik. Lagu inilah yang bocor dan beredar luas. Pada saat itu AB meminta maaf kepada Pai karena ia sudah tidak bisa menghentikan peredaran lagu itu. Dan setelah mulai viral, lagu itu akhirnya dibuat versi band Karamel. Untuk membuktikannya, pakar komunikasi dan IT, yaitu Roy Suryo, melakukan beberapa kali uji dan telaah satu persatu contoh rekaman, dan kesimpulan pun mengarah kepada AB. Rangkaian peristiwa juga dikatakan lebih terkait jika melihat pengakuan dari AB dan juga Pai. Lalu mengapa kisah GB bisa ikut dalam lagu tersebut? Ternyata itu adalah adaptasi dari sebuah cerpen yang ditulis oleh Agnes Danovar. Entah dari mana nama Gaby berasal, namun kisahnya memang sangat mirip, di mana diceritakan Angel dan Anton membentuk sebuah band dan mereka pun menjalin kisah asmara. Yang kemudian ketika akan tampil audisi, terjadi sebuah musibah yang menimpa Anton. Angel yang frustasi kemudian menciptakan sebuah lagu, dan setelahnya Angel pun mengakhiri hidupnya sendiri. Kisah yang memang sangat identik. Lagu Tinggal Kenangan pada akhirnya menjadi salah satu lagu dengan drama adu klaim cukup viral, bahkan memunculkan banyak sekali kisah yang dibumbui dengan kisah tragis dan bahkan kisah mistis. Begitu banyak orang yang mengklaim hal tersebut tentunya digunakan untuk mencari popularitas. Bagaimanapun, lagu tersebut berhasil melambung tinggi. Selama 11 pekan lagu tersebut tak terkalahkan, menduduki puncak tangga lagu di Radio Venus Makassar. Dan pada tahun 2008 menjadi search keyword paling populer yang ada di kolom pencarian. Kisahnya juga diangkat menjadi sebuah novel dan bahkan diangkat menjadi film layar lebar yang ditayangkan pada tahun 2010. Itulah kisah dari lagu Tinggal Kenangan yang sempat viral selama 2 tahun. Lagu yang merupakan ciptaan dari Pai dan dinyanyikan oleh AB. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, ataupun pendapat yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.